remen masuk Ramadan itu penting. Kalau perlu fisik saja itu sudah bisa membawa keberuntungan, apalagi kalau batinnya. Dulu ada cerita niki Ba'dus Shalihin teng setunggal kitab Irsyadul Ibad itu dipun sebutakan wonten setunggal ada orang yang namanya Muhammad. Orang saleh ini memiliki tetangga namanya siapa? Muhammad. Nah, Pak Muhammad tadi itu ketika di masa hidupnya itu la yusalli illa qita'an. Tidak sholat kecuali niku sholatnya hanya sepatah-patah, artinya sedikit, nadir, jarang. Ya barangkali sholat tapi enggak pernah merasa khusyuk dan lain sebagainya. Tapi ini orang sholat ini memang punya tetangga tapi jenengi Muhammad. Oh no, enggak jenengi Muhammad terus tapi sholatnya sih bolong-bolong yo. Sholatnya banyak bolong-bolong. Tapi lihat bagaimana yang dalam hatinya itu. Ada satu perasaan senang, memuliakan daripada bulan suci Ramadan. Penting. Fa idza dakhala syahrul Ramadan, ketika bulan Ramadan itu masuk kepadanya, kepada orang itu, zayyana nafsahu, dia itu menghiasi badannya. Jadi persiapan bukan hanya yang seperti yang disampaikan Habib Husin tadi, lebih-lebih daripada yang dilakukan orang ini. Orang ini masuk bulan suci Ramadan menghiasi dirinya bithiyabil fakhirah, menggunakan baju yang paling bagus dipilih. Aku ki arep mlebu Ramadan. Ini kan sudah ada pengagungan. Nggih. Betul ya? Hanya menggunakan baju, pilih baju yang paling bagus. Kok sampai lek mantu niku lho, masuk arep nggih klambi biasa nih kan ora. Arep dadi manten. Kon pakai baju terbaik. Oh, iki pakai dipilih. Ambil baju terbaiknya. Watib, dia itu pakai minyak wangi lek perlu sak botol sokne kabeh. Saking mareme mlebu nang bulan suci. Wa yasumu wa yusalli, puasa di hari Ramadan itu. Banyak sholatnya. Bahkan karena dikatakan orang ini sing ahli ninggal nih sholat. Sholatnya niku lek ngarani thoriqoh niki bukan thoriqoh seperti kita. Thoriqohnya ini namanya thoriqah qobriyah. Artinya lek kober sholat, lek mboten kober mboten sa. Lek wayah dodolan rame ya tak tinggal ngono lho. Lek wayah iki sibuk ya bolong ngoten nggih, iki namine penganut thoriqah qobriyah. Nah, bukan kuburiyah ya, qobriyah. Lek kober. Nah. Karena memahami dia menganut thoriqah qobriyah niku wau, akhirnya wayak di mafatahu. Dia itu menyibukkan dirinya untuk mengkodoi daripada apa sing tahu ditinggal dari sholat-sholatnya di qobriyah. Aku ben sholat bolong iki kok dikodoi. Nah. Akhiripun tiang soleh enek kiai teng kampung niku heran karo perlakuan wong iki. Wong iki qobriyah tapi lek mlebu Ramadan kok langsung berubah jadi Superman. Lho, Superman. Kan super niku artinya istimewa, men wong. Wong sing istimewa. Kan ngoten nggih. Kok dadi Superman sing ibar nika nggih. Kok dadi Superman wong iki? Kok ajib gitu. Akhire butang roti. Nyapa kok modelmu kayak ngene iki? Dipun jawab kali Superman niku wae. Nggih, dipun jawab kali sing mat apa thoriqoh qobriyah niku wae. Ngeten. Yai ngapunten. Hadza syahr, ini bulan adalah syahrut taubah. Ini bulan tobat. 11 bulan saya bermaksiat kepada Allah. 11 bulan saya menyia-nyiakan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah syahrul rahmah, bulan rahmatibun Allah. Wal barokah, keberkahan diberikan oleh Allah kepada saya. Asallah ayyatajawaza anni bifadlih, mudah-mudahan saja. Dengan berkat bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa saya selama 11 bulan yang lalu dengan sebab fadlnya Allah
keutamaannya Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Lah bar model ngoten niku beruntunge Pak Muhammad sing model ngoten niku terus wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beruntung wafat dalam keadaan yang demikian. Kemudian faro'aituhu fil manam, dawuh pun wong saleh niki wau melihat saya di dalam mimpi saya, dan saya bertanya kepada Muhammad tetangga saya yang ahli maksiat tadi itu, yang suka meninggalkan sholat tadi itu. Saya tanya kepada ini Muhammad, ya Muhammad, ma fa'alallah bik, apa yang Allah lakukan kepadamu? Dawi pun Muhammad ini tadi sing tarikai kabriyah niku nggih matur nggih, ghafarallah li, alhamdulillah kula niku diampuni kalih Gusti Allah. Saya dosa-dosa saya diampunkan oleh Allah, padahal meninggalkan sholat itu dosa yang paling termasuk dosa besar. Nggih, termasuk dosa besar meninggalkan sholat. Masya Allah, kulo diampuni kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, sebabe apa kok gampang men awakmu oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala? Dawipun li ajli hurmati syahri Ramadan. Masya Allah. Karena sebab Ramadan iki lho kulo diampuni kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab mulia akan wulan suci, gawe klambi sing aling paling apik, wangi-wanginan mlebu bleng siap. Sholat poso, masya Allah. Padahal asalnya wong ahli maksiat, beruntungnya mati.